Fionita, dan buat kalian yang baru di sini jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga, dan jangan lupa untuk nontonin video aku yang lain karena kalau kalian interest di pariwisata kalian bakal cocok banget di channel aku. Oke guys, jadi video kali ini kita bakal membahas rangkaian produk kecintaan aku, dan ini masih dari Scarlett karena memang aku secinta itu sih. Dan sebelum kita membahas reviewnya di lebih dalam, jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku @monica.vio karena aku aktif banget di sana. Juga kita akan mereview ini secara tuntas karena aku excited banget sih guys. Aku bener-bener kayak udah nungguin ini lama banget. Emang aku pengen nyobain udah lama dan akhirnya aku sampein banget untuk beli dan punya sekarang. Dan kita bakal review tuntas buat kalian yang punya permasalahan jerawat atau permasalahan skincare, mungkin kita bisa sharing bareng di sini. Jadi kita bakal ngebahas produk dari mereka, walaupun gak kelihatan semua sih, tapi oke lah ya. Jadi guys, sebenarnya alasan aku melengkapi koleksi aku tentang produk ini adalah kemarin tuh aku tuh habis coba pakai serum kan. Nah, aku tuh ada beli obat jerawat kayak acne spot gitu. Tapi sebenarnya bukan beli sih, buat review guys. Nah, tapi nggak cocok di aku. Jadinya tadinya itu permasalahan jerawat aku cuma segini doang yang waktu itu aku buat video tentang serum. Sekarang itu jerawat aku jadi tuh, kalian kelihatan nggak sih, bener-bener kesini terus kesini. Pokoknya tadinya cuma di sini doang, sekarang malah seluruh wajah jerawatan. Nah, karena itu kan aku tuh udah kayak oke deh, kayaknya hancur lagi nih muka, padahal udah mendingan banget waktu itu. Tapi karena waktu itu kerjaan juga dan emang harus nge-review gitu kan, harus aku cobain produknya. Karena nggak cocok, akhirnya aku cuma pakai 2 hari itu produk. Tapi 2 hari efeknya guys, seluruh wajah aku jadi breakout lagi. Makanya kalau kalian sekarang lihat muka aku jadi parah lagi, karena itu aku nge-review satu produk yang nggak cocok di kulit aku. Nah, terus karena aku mikirkan kayaknya kalau aku pakai serum doang yang kemarin, yang ini kayaknya bakal lama gitu kan. Aku pikirnya kayak, soalnya muka aku ini sekarang udah radang lagi. Emang ini ampuh banget sih, cuman aku pengen lebih cepat gitu loh guys, karena kan muka aku lagi parah banget. Akhirnya aku decided buat cobain. Nah, pas aku mau cobain, emang aku udah kepikiran sih kan, sekarang tuh punya rangkaian skincare yang lengkap banget sekarang. Nah, aku langsung kepikiran, oke deh aku order aja. Terus aku juga langsung beli yang facial wash juga. Jadi kita bakal ngebahas tuntas mengenai produk-produk mereka. Untuk yang pertama tuh facial wash mereka, aku pas pertama kali buka paket yang datang, aku tuh langsung terpana banget sih. Jadi fokus aku tuh langsung ke sini, bukan ke krimnya. Karena lihat sini, ya guys, udah bener lucu banget sih. Maksudnya kalau aku ngeliat ini di mall gitu ya, kayaknya aku gak bakal percaya sih ini cuma 75.000. Karena kayak semewah ini gitu loh. Di dalamnya juga guys, kalau kalian kelihatan tuh dia ada kayak rose petal yang gitu loh. Dan aku bener-bener kayak langsung, ya ampun, suka banget. Bener-bener kayak aku ngeliatnya udah seneng, jadi aku excited banget pengen coba gitu kan. Dan untuk produk mereka tentunya aja udah BPOM, dan yang pasti nggak bakal abal-abal. Jadi bukan krim abal-abal dan bukan sabun abal-abal, oke? Nah, setelah kita membahas sabun mereka, sabunnya ini ya guys juga berfungsi untuk meredakan peradangan. Jadi karena emang kulit aku kan udah meradang banget ya, jerawatnya parah. Makanya pas aku baca fungsinya, oke, aku jadi semakin excited karena ini bisa meredakan peradangan. Nah guys, untuk produk selanjutnya yang gak sabaran banget pengen aku kasih tau ke kalian adalah krim mereka. Jadi krim series mereka itu ada 4. Tuh, ada 2 sih, 2 varian. Cuma kan ada day cream sama night cream. Nah, nanti kita akan ngebahas fungsinya dengan rinci sehabis aku ngasih tahu kalian untuk beratnya dan lain-lain. Jadi guys, untuk krim mereka ini benar-benar worth it banget menurut aku, karena dengan harga 75.000, literally 75.000 semua itu, kalian tuh dapetin berat 20 gram. Kayak keren nggak sih, literally ini murah banget guys, dengan harga 75.000 dan isi 20 gram. Dan kalau kalian pengen coba, jangan lupa ini ada night sama day cream. Jadi jangan beli salah satu, beli aja dua-duanya, karena masa iya kalian pakai pagi tapi nggak pakai malam gitu kan.
Nah, seperti yang biasa, aku tuh pasti pakai yang acne. Karena aku kan emang selalu struggle sama masalah jerawat ya guys. Ya gimana gak jerawatan, abis jerawatan pakai produk cocok, review yang lain lagi. Jadi muka aku suka gak cocok karena ganti-ganti juga. Jadi kayak gak pelan-pelan dan permasalahan jerawat gitu kan. Nah, for your information yang penting banget sih. Jadi krim mereka itu gak ada merkuri. Bener-bener krim mereka tuh aman banget dan bukan yang abal-abal. Aku udah ngomongin tadi bukan abal-abal berkali-kali karena emang produk mereka murah tapi aman dan trusted banget. Aku juga ngeracunin orang-orang rumah, jadi bukan cuma aku doang guys yang pakai Scarlett itu sekarang, karena cici aku juga sekarang dia pakai Scarlett dan dia pakai tuh udah kayak lumayan lama gitu loh dari dia lihat aku pakai. Dia pertama pakai serum dan dia bilang dia kayaknya pengen coba yang Brightly karena dia emang gak jerawatan kan. Nanti juga ketika aku udah gak struggle sama masalah jerawat, aku juga pengen banget pakai serumnya yang Brightly. Terus aku pengen pakai night cream, day cream. Nah, jadi buat kalian juga mungkin yang jerawatan kayak aku, kalian bisa cobain rangkaian yang acne. Dari serumnya, terus night cream, day cream. Kalau kalian udah selesai atau bagi kalian yang emang gak jerawatan tapi mungkin pengen mencerahkan kulit aja, kalian bisa gunain varian yang Brightly. Nah, Brightly itu bisa untuk mencerahkan, menghilangkan bekas jerawat. Tapi aku juga bakal ngebahas lebih lanjut nih untuk fungsi mereka biar kalian juga semakin yakin. Dan aku bakal nampilin nanti kayak fungsi-fungsi apa aja dari krim ini dan kandungan di dalamnya beserta manfaat. Dulu pakai facial wash. Nah, aku tuh kaget banget karena aku tuh udah ngejatuhin beberapa kali karena ruangannya lagi super berantakan kan, belum diberesin dan aku juga berpindah tempat gitu, jadi masih berantakan banget dan produk tuh berceceran. Jadi aku tuh udah ngejatuhin ini entah berapa kali guys dan aku kira bakal pecah kan karena ini dari plastik. Tapi pas aku lihat kok nggak kenapa-napa gitu, aku kayak shock gitu loh karena kayak aku ngiranya bakal pecah kan. Tapi bener-bener ini tuh, ini aja gak patah sama sekali loh untuk lototnya. Aku salut sih sampai kayak gini, kuat banget nih. Nah, setelah kita cuci muka pakai ini, kita bakal ngeringin muka kita kan. Habis itu kalau kalian punya toner, kalian pakai toner. Kalau kalian gak punya toner, kalian bisa langsung pakai serumnya. Nah, kalian bisa pilih tuh, kalau kalian jerawatan pakai yang ini, kalau nggak jerawatan pakai ini, karena ini buat mencerahkan, ini untuk jerawat, oke? Okay? Setelah itu, setelah kalian pakai ini, udah menyerap, serum udah menyerap, kalian bisa langsung pakai ke day cream atau night cream.
Untuk day cream tentu aja kalian pakai saat pagi hari. Untuk night cream tentu aja kalian pakai saat mau tidur, oke? Nah, kalau aku itu biasanya pakai day cream itu abis mandi dan aku bakal aktivitas itu pasti aku pakai day cream sih. Tapi kalau pakai night cream itu misalnya aku kayak jam 6 udah di rumah gitu kan biasanya. Aku bisa mandi, abis itu aku langsung pakai walaupun aku belum mau tidur. Karena kayak aku males gitu loh kalau pakai malam. Tapi tergantung juga sih kalau aku kayak masih mau makan, masih sikat gigi segala macam, biasanya aku pakai ini pas mau tidur aja. Gitu guys. Nah, sekian aja kayaknya video kita tentang night cream dan day cream, tentang facial wash dan serum satu series ini guys, benar-benar sabun, serum, cream satu series ini benar-benar wow. Harga mereka juga ingat ya, harga sekarang itu cuma 75.000, super duper affordable untuk kualitas mereka yang sebagus itu. Buat kalian yang mau order, aku udah cantumin di deskripsi box untuk link pembelian di Shopee dan aku juga insert untuk Instagram mereka, Scarlet Whitening. Jadi buat kalian mau beli bisa langsung order di sana. Dan kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung tanya aja di comment section. Dan untuk yang pengen request video bisa banget kalian langsung komen juga di Instagram aku bisa, atau kalian DM aku juga gak apa-apa, atau bisa langsung komen di YouTube karena lebih simple untuk melihat. Oke, okay? See you in the next video guys, bye-bye.